Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke masih bersama kami ya. E, tentunya di sekitaran jala eh, mungkin sudah tidak asing lagi buat pecinta jala. E, tentunya untuk kesempatan kali ini kita akan bersharing lagi ya. Bagaimana kok eh, kita harus mempunyai burung jala kebua itu sebabnya apa dan Eh, baiknya gimana, nah, itu untuk filosofi orang Jawa ya. Nah, orang Jawa itu memang tidak pernah meninggalkan atau laki-laki sejati, itu harus mempunyai eh, lima kriteria ya, yang harus dipenuhi. Terus apa semuanya itu? Nah itu ter, nanti juga itu termasuk ada burung jalak ya itu. Nah itu makanya ada kaitannya di sini. Oke, yang pertama itu orang Jawa filosofinya itu ada lima, yaitu harus mempunyai wismo, yang kedua garwo, yang ketiga turongo, yang keempat curigo, dan yang kelima kilo nah itu apa maksud dari eh, filosofi tersebut nah ini yang akan kita uh ini yang akan kita apa eh, kita akan sharing bersama nanti kalau ada eh, kesalahan eh, bisa saya apa bisa lewat komentarnya nah, itu yang pertama itu adalah Wismo. Nah, Wismo itu kalau bah, apa, bisa kita kenal dengan rumah ya. Nah, seorang laki-laki sejati ya itu dalam filosofi Jawa eh, dikatakan sempurna kalau memang kita itu sudah mempunyai rumah sendiri, ya. sudah bisa eh, mempunyai tem tempat tinggal sendiri ya itu. Itu yang pertama, yang kedua, garwo. Garwo itu maknanya adalah istri. Nah, istri, istri, makanya buat apa, buat pecinta, sejak semuanya, nah, seorang laki-laki sejati itu sempurnanya memang mempunyai istri, ya, nah, istri, istri. Nah, itu, itu yang kedua, yang ketiga adalah turonggo. Turonggo itu artinya... Kendaraan, kalau zaman dulu itu kuda ya kuda, kalau zaman dulu tapi untuk zaman sekarang kan tidak mungkin. Nah, itu banyak eh, kalau sekarang kan bisa motor, bisa mobil, eh, dan lain-lainnya. Eh, yang penting adalah kendaraan, eh, tidak harus sama seperti zaman-zaman dulu, ya ini. Yang ketiga itu adalah curigo, eh, yang keempat itu adalah curigo. Curigo itu eh, maknanya senjata. Hmm, senjata yang dimana senjata itu untuk melindungi eh, diri sendiri maupun keluarga itu juga bisa. Eh, itu kalau zaman dulu ini pepatah Jawa itu berupa keris, eh, tombak, pedang dan lain-lain. Tapi kalau sekarang ya memang senjatanya memang arit, pacul, dan apa eh, bisa linggis dan lain-lain yang dimana itu bisa melindungi apa diri kita maupun eh, keluarga dan juga bisa menghasilkan eh, sebagaimana eh, nafkah kita sehari-hari mungkin lewat aret pacul Nah itu juga bisa buat senjata nah, itu kesempurnaannya apa laki-laki eh Sejati itu miturut filosofi Jawa. Ya ini yang penting yang terakhir. Yang terakhir itu adalah kukilo. Kukilo itu kalau eh, bahasa kita mungkin itu adalah apa ya? Kalau Jawa itu ingonan, Apa nak ingonan Adalah sebangsa burung ya, burung eh, bisa. Kambing, sapi, ataupun e, ternakan kita lah, nah, itu. Kalau zaman dulu di filosofi kan dengan bisa, ya, memang kebanyakan burung ya, bisa perkutut, e, jalak kebu, jalak suren, e, dan lain-lainnya. Tergantung e, mana yang paling kita sukai, nah, itu e, itu nah, terus apa tujuan, yaitu pertama memang untuk melatih sebesar apa kesabaran kita dalam merawat eh burung nah, itu itu termasuk e, kesabaran kita diuji sebesar mana e, kedewasaan kita seba sebesar mana kesabaran kita dalam e, merawat burung-burung e, itu hingga menjadi e, apa bisa menjadi burung yang bagus nah, dan istilahnya kalau orang Jawa itu menjadi kelangenan ya nah, kelangenan nah, bisa berupa burung apa saja itu? Tapi kalau zaman dulu identik biasanya memang kalau tidak burung perkutut ya memang jalak-jalak kebu ya nah, itu. Ya, makanya buat apa pecinta jalak semuanya jangan <tuk> 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 itu jangan eh khawatir. Nah itu pasti eh, di ma di mana ada Eh, kita apa kesulitan pasti disitu tersimpan eh, makna yang bagusnya itu ini juga termasuk salah satu pecinta- pecinta jalak ya ini ya makanya eh, nah itu nah, termasuk anak kecil ini juga sangat cinta dengan jalak jalaknya juga ada 50 eh, 50-an jalak nah, itu 50 gambarnya mungkin <tuh>, nah itu nah, makanya untuk pecinta jelak semuanya kalau bisa kita bisa apa kita bisa memelihara jelak ya se, se, eh, sebagus mungkin kalau bisa nah, mungkin kalau memang kita cinta dengan yang eh, bisa ngomong ya kita apa kita usahakan dengan teori, metode yang bagaimana cepat bisa ngomong Yang kalau pengen cepat isian ya kita dengan cara metode eh, dengan cepat isian eh, Tapi yang penting kan eh, kita punya lah nah, Paling enggak kita punya yang dimana eh, itu bisa eh, Itu bisa me menghilangkan sumpek stres kita pada saat-saat tertentu nah, Itu. Oke okay, itu mungkin itu saja dulu ya buat pecinta jalak semuanya kita lain kali kita sharing lagi dengan cerita-cerita yang selanjutnya semoga Pada kesempatan kali ini kita bisa apa berbagi pengalaman mungkin lewat komen-komennya kami tunggu buat pecinta jalak semuanya oke? Okay? Eh, itu saja dulu kurang lebihnya eh, dari saya Mohon maaf yang sebesar-besarnya eh, Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jalak Kebu